Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kyai Haji Dr. Muhammad Idris MA, yang kami hormati Wakil Wali Kota Depok Bapak Haji Pradi Supriyatna S.Pom. Upaya-upaya pemerintah tentunya tidak kurang dalam menghadapi ini semuanya. Dan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyerang dan terjadi di negara-negara maju, tapi juga negara-negara terbelakang. Tidak hanya di kota-kota, tapi sekarang sudah masuk kampung-kampung. Yang katanya dulu nggak mungkin corona datang, tempatnya asri, dingin, luasa, ternyata juga kedatangan, ya, hadirnya corona di tempat-tempat. Sehingga ini sebuah permasalahan. Apa yang dilakukan pemerintah yang sudah penanganan dengan ketersediaan rumah sakit dan pelayanan kesehatan dan sebagainya, dan juga pencegahan kalau di Kota Depok ada kampung siaga berbasis RW, dan upaya-upaya pencegahan yang lainnya yang dilakukan secara kebersamaan Forkopimda tentunya, dan tidak cukup untuk meminimalisir, mudah-mudahan bisa menghilangkan, menyetop penularan COVID-19 ini, ya, upaya kita yaitu pada saat ini kita lakukan vaksinasi. Jadi dari berbagai upaya kita lakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dari sisi para pelakunya atau subjeknya, ya, tadi sudah disebutkan di antara lain ada 60 titik pelayanan kesehatan untuk vaksinasi sekota Depok, termasuk puskesmas dan rumah sakit swasta, ya, antara lain di rumah sakit UI ini dan juga RSUD, ya, RSUD, dan 60 titik dengan 256 yang sudah terlatih, ya, untuk melakukan penyuntikan vaksin ini. Ya, ini permasalahannya bukan permasalahan, tapi insya Allah akan lancar dan baik, yaitu obyeknya, sasarannya. Ya, sasarannya yaitu warga masyarakat dan kita semuanya. Warga masyarakat Depok dari 2,4 juta, sasarannya ada 60%, yaitu 1,4 juta. Sampai tahap keempat. Ya, tahap pertama tadi tenaga kesehatan dan terus, tapi bisa dilakukan secara simultan. Nah, pada hari ini kita launching untuk vaksinasi perdana yang diikuti oleh pejabat-pejabat di pemerintahan Kota Depok. Namun memang ada satu syarat utama, ya, dalam pemberian vaksin ini, yaitu tidak pernah, ya, bukan belum pernah, kalau belum pernah jadi ada harapan, tidak pernah terpapar COVID-19, ya. Jadi para alumni COVID-19 ini tidak bisa dilakukan vaksin, termasuk saya, ya, saya tidak bisa divaksin. Kalau nanti nanya kenapa, tanya dokter, saya juga nggak tahu, ya. Kita mengikuti arahan dari pemerintah, baik mekanisme, sistem, konsepnya, dan juga teknisnya, ya, karena ini sebuah upaya pemerintah dan diberikan secara gratis, ya, untuk warga masyarakat Indonesia khususnya di Kota Depok.